Tak apa-apa kita berjaya kumpul anak-anak kita. Jadi kasih sekalian alhamdulillah. Tadi tempat yang bagus. Pemposu moh apa kat moh eh. Moh pandai kita. Tapi saya nak baca sikitlah sikitlah bagi masa 1-2 minit. Ini adalah buku Iktisas Sejarah Kelantan. Sejarah Kelantan. Saya beli ni di Perpustakaan Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Okey. Rekod ada rekod rumah kapal laut ni. Rumah Panjer. Maknanya dia ada dua buku yang ada utama rujukan yang saya buat penyelidikan eh. Buku ni satu lagi buku yang ditulis oleh ni buku ni ditulis oleh Abdul Razak Mahmud. Penulis bebas oleh Majlis Agama Islam Kelantan. So rekod rasmi. Yang keduanya buku oleh Abdul Halim Bashah. Iaitu Allahyarham Abdul Halim Bashah. Abdul Razak Ustaz Abdul Razak ni masih hidup di di peni dia masih pakai, kat masih pakai. Saya dah pergi rumah dia. Berbincang secara peribadi dengan dia. Penulis buku ni. Yang kedua adalah apa ni oleh Amli Pasha arwah meninggal 4 tahun lepas, iaitu buku bertajuk Datuk Cekok Tokoh Kapal Laut. Yang telah diterbitkan oleh Ketua Baru dan surat habis lah. Ibu itu. Kena ada cek yang kedua lah. Saya baca sikit lah. Ini bukan kita tujuan bukan nak berbangun dengan tidak lah. Tidak. Ini sebagai satu jati diri lah. Anak-anak kita mahabbah dan kasih sayang itu saja. Nothing more than that. Jadi kita punya pangkat, kita punya apa ni penamaan title kekayaan masing-masing itu tak tepi, tak tepi. Luar pagar. Ini kita nak beranak. Whoever you are, siapa-siapa kita pun, apa kita punya itu yang penting. Pangkat, nama, title, kemasyhuran ke apa tu tak luar. Kita hari ni kita bertubuh pun anak beranak. Tapi apa pun saya baca jugalah sikit dia punya cantaan dalam buku ni. Okay. Turut berpindah dengan Raja Tengku Besar dengan nama Tengku Muhammad ni, iaitu Tengku Putih ni, daripada kapal laut berpindah. Ada pun dari kalangan petinggi negeri Makassar satu keluarga kapal laut yang dikenali turut berjerah petani, tetapi dia pekat kemudian sikit dia percayai pada awal 1860-an. Dia berjerah ke petani 1860-an, tetapi di peringkat kemudian itu keluarga Datuk Cik Kuk bin Abdul Samad.